بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا اللهم صل على محمد عبده ورسوله arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala d-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa majjid wa azim ala sayidina wa habibina wa qudwatina wa tabibi qulubina muhammad salatan tamla khuza'in allah nuran وَتَكُونُ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ فَرَجًا وَفَرَحًا وَسُرُورًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا مَا بَعْد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره والمتتعطئ به له اجران صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم Wa nahnu ala zalika minas syahidina wa syakirin Walhamdulillahi rabbil Walhamdulillahi alamin Katara dekat sama tajanan kaum muslimat Masyarakat Napa nyaman contoh? Tanggulangin Tanggulangin Napa nyaman peduhu Kerajaan Seja saya mulia kisah Allah Konglang Kong, dek para bangsa sepoh boleh tentang ke dari bapa Mutiara, iolok Pak Sira, Pak Mutiara nih ya, Pak Novi, Kek, kini kau tangi tinggulah, khusus adek kap selera simul je, umi petan kau lah. Nyai hajah arba'atul khairiyah Abdul Mu'iz Berserja keluarga besar Dari Almarhum Abu Yaqi Haji Abdul Mu'iz Tirmidhi Anak-anakku Santriwati Mahat Said Muhammad Alawi Al-Maliki Bagian Tafwidul Quran Dan juga ada sebagian yang bahasa Arab Hafidhakumullahu jami'an waja'alakum alimin nafi'in lil ibad wal amin ya rabbal alamin Se pertama tina matur sekalangkong de ka keluargana mutiara ka ke si ampon estoh mamuntuk ananda mutiara de pesantren Said Muhammad Alawi Al Maliki Alhamdulillah sampai mungkin ampun sampurna apalan Al-Qur'an telah puluh juz kita doakan mudah-mudahan kawan kita teman kita mutiara bisa mempertahankan hafalan Al-Qur'annya bukan hanya sekedar hatam saja tapi insyaallah 30 juz kalau misalnya yustahdar diminta untuk dibaca ayat yang manapun surat yang manapun insya Allah tetap diingat amin ya rabbal amin juga ulamator matur sekelangkong deka bela tetangga gula oleh informasi yang saya hadir nikah beda juga bela tetangga beda lagi mata jawab nikah ibu beda mian tetangga apa Kajun <tuk> apa datang ke <tuk> datang ke lagi sekalangkong si ampon esto kaku ingarabi acara malam mangken kain toh Bende ke keluarga besar bapak mutiara abdina nyon sapora si mengkibetes pola pola abdina ibek mentarbiah nanda mutiara kadi toh korang samporna nyokona sopa aja Anak-anakku hafizakumullahu jami'an Jadi acara yang kita laksanakan malam ini Dan juga sudah kita selenggarakan beberapa kali Dalam rangka tasyakuran teman kalian yang sudah hafal 30 juz Ini tujuan utamanya yang pertama Memberikan motivasi kepada ananda yang ditasyakuri Agar tetap mempertahankan hafalan Al-Qurannya, ya, kalian sudah tahu semua orang hafal Al-Qur'an itu anugerah yang agung, bahkan tidak salah. Kalau misalnya abuya malam ini mengatakan hafal Al-Qur'an lebih mulia, lebih mahal daripada dunia dan seisinya, bagi yang hafal dan juga bagi bapak ibunya. Hamilul Quran ya Yawmal qiyamah wa walidaihi alaihi matajun min zahabin nanti orang yang hafal Al-Quran bapak ibunya nanti di hari kiamat dipakaikan oleh malaikat ridwan mahkota yang terbuat dari emas guru saya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni beliau mengatakan orang tuanya anak-anak yang hafal Al-Qur'an kemudian dipakaikan kepada beliau berdua mahkota yang terbuat dari emas bukan hanya dipakaikan mahkota yang terbuat dari emas gitu aja tapi pesan mulia pesan mahal yang ingin disampaikan Habibuna Muhammad kepada orang tua dan anak yang hafal Al-Qur'an berikut juga bapak ibunya bahwa Bapak ibunya itu bakal disya'fatin nanti, Di yaumil qiyamah Karena tidak mungkin bapak ibu kemudian dipakaikan mahkota yang terbuat dari emas, sedangkan dia posisinya di neraka. Enggak mungkin, maksudnya dipakaikan mahkota, maksudnya pak masuk, suar, tinggal alhamdulillah, ada Pak mutiara, bu, mutiara. Mbana, mbanya masih ada ya, mutiara. Mbana balakik babinik Badagi babinik Eki mun berda Anika Gula ingin menyampaikan selamat Ampun diberi Raja ke berungsi Allah Ta'ala Anak bengkompoy Siapal Al-Quran Karena sepengalaman Al-Fakir Orang menghafalin Al-Quran itu Banyak ujiannya Ini yang bagian tafidul quran Betul atau tidak? oleh 15 juz kadang-kadang terlintas di pikiran kita bahwa Andrea ngapalah kilim 15 juz pas apa kuna Nah tenglah apal kalau belas juz apa kuna apa jen kaya apa jen soki apa langsung oleh Roma apa langsung oleh sabo lima hektar itu kadang-kadang terlintas di pikiran kita bujuk rayu setan bujuk rayu hawa naf, nafsu maka kalau kemudian bisa menyempurnakan hafal tiga puluh juz kata orang sekarang ini sesuatu banget. Ya, ini merupakan anugerah karunia yang agung yang Allah anugerahkan kepada yang hafal juga kepada bapak ibunya. Eki nih saya bagian tentang ke halo tentang ke tero tak tero Andiana hafal Quran, sompah sompa. Montero, ah, putra putri na pancen iya ia tuh, Karena repot mana bini nengi compot, boleh cuman mangkem nengi compot nikah, nah, nak karena tak kira lepas dari handphone. Mun ngapa lagi Quran sambil nengku handphone, hmm, benih Quran pasti apa lagi Quran, akhirnya apal Quran. Tapi mana ibu tu, kena online handphone akhirnya bisa sampurna bisa uh, konsentrasi apa apalagi Al Quran. Anak-anakku, hafizakumullah jamian. Jadi yang pertama memotivasi kepada santri yang ditakjubkuri karena sudah selesai menghafalkan 30 juz agar mempertahankan hafalan Al Qurannya. Yang kedua, motivasi bagi yang lain. Ayo yang lain yang masih belum sempurna hafalan Al-Qur'annya. Di bawahnya mutiara ini yang paling banyak siapa? Ayo. Siapa? Ya, Rafi. Aisyah, mana Aisyah? Aisyah, yang mana Aisyah? Aisyah dari mana? Aisyah de, uh, dapat berapa? 20. 22, berarti kurang 5 juz. Sebab 29 30 dapat. Tak lagi ya. Oke, okay. ada lagi di bawahnya. Di bawahnya Aisyah siapa? Jangan malu-malu kucing. Siapa di bawahnya Aisyah siapa? Abut ada. Ayo Rofi, kamu ketuanya. Gimana kamu ini ya Rofi, ketua Tafidul Quran nggak tahu? Iba burung ngeri si Ah siapa di bawahnya Aisyah siapa? Hah? Mana Medina? Medina Artanti. Dapat berapa ya Medina? 16. Telah Medina siapa? Ah, ini uh, masih kalah sama anak laki ya. Ayo saya bukannya merendahkan kalian tapi mau memotivasi kalian ada anak-anak kelas 2 sanawiyah sebentar lagi hafal Al-Quran sekarang sudah 27 juz kurang satu juz lagi karena 29 30 dia sudah selesai Sebentar lagi ini orang gunung naknung bedotak lektak tercendaran ya tidak usah ditanya tidak usah dicari siapa orangnya nanti tahu sendiri nanti ketika wisuda Uh, juga ada yang sudah hafal 25 juz sebentar lagi Insya Allah sudah selesai anak laki laporan kepada saya kira-kira ada lima orang yang sudah di atas 25 atau 25 ke atas 5 orang yang menyusul teman-teman yang lain nah ini memotivasi kalian yang juga menghafalkan Al-Quran ayo fastabikul khairat Jangan sampai kalian itu patah semangat Gara-gara ujian yang Allah timpakan kepada kalian Barusan ini Ustadz Abu Talib Ustadz Talib ini leknya mutiara cerita ke saya Ini hampir sudah diberhentikan sama bapaknya Karena faktor ekonomi Karena berkembang, Saya mau duk Tapi dipertahankan Satu boleh keluar tapi satunya tetap dipertahankan akhirnya hafal Quran dengan tergopoh-gopoh memondokkan anaknya alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan di pondok pesantren dan bisa menghatamkan 30 juz wa may yatawakkal Allah hasbuh siapa yang tawakal kepada Allah siapa yang bergantung kepada Allah maka Allah yang akan mencukupkan kepadanya ini janji Allah tapi ingat Tawakal yang beneran, jangan kemudian, banyak Wali santri ini kemudian datang kepada saya, "Saya bilang tawakal, Pak. Allah Ta'ala, Pak, mata ya, bukan kerja tetap kerja. Nah, nanti kalau sudah dia berusaha maksimal, di sana akan ada pertolongan Allah. Baik lewat bapaknya kamu, atau kalau misalnya bapaknya sudah bekerja dengan maksimal, maka nanti ustadz Habib." Ustad siapa lagi yang bagian megang syahriyahnya pondok, dia akan mengamati abuya ya, ini orangnya eh, rajin, Bapak ibunya bekerja pontang panting untuk membiayai anaknya, tapi apa boleh buat, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, ini ya abuya tidak bisa membiayai anaknya, akhirnya sama abuya ya sudahlah disubsidi oleh yayasan, misalnya. Ini hanya misal atau dicarikan donas donatur, dicarikan carikan beasiswa dan lain sebagainya. Tapi ya itu kalian dan bapak ibu harus yasduk ma Allah harus jujur dengan Allah. Inilah yang disebut tawakal ya kuan. Ya saya ya kuan, mohon maaf beberapa kali kesal sama anak-anak Matur ya bu ya, minta izin tidak mampu bapak saya ibu saya tidak mampu ternyata dia punya sepeda motor tiga jual setong sepeda motor lah, untuk biaya anaknya 10 tahun sudah cukup jereng nih produk perak dua seket sehariannya ya? ya itu sudah cukup bi ngakan nabi apa nah sudah bia, bia, mohon maaf buat hajatnya sudah tak tarik lemeh ibu, tak nunggu itu sudah, sudah cukup itu semuanya, betul apa tidak? Ya ini namanya tidak ya ma Allah. Jadi sekali lagi acara malam ini sekaligus juga motivasi kepada kalian, utamanya yang eh, tafidul Quran dan yang bahasa Arab ya kawan, yang bahasa Arab juga motivasi agar juga menggapai kesuksesan-kesuksesan seperti yang digapai oleh teman kita Ananda Mutiara Saya ucapkan selamat kepada uh, Ananda Mutiara Sekali lagi semoga dapat mempertahankan hafalan Al-Qur'annya Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Alamin gula juga nyon deka Bela tetangga tu aki gula boi buki Tu aki gula mentermu ke ya Allah subhanahu wa ta'ala Eh kelar nyon amanat santri si banyak nikah Saya rok nikah tak ada pak sopahrona nih ibu ebungko, uh jangan banyak boleh nih kak, jangan banyak boleh satu saja setong bayi dari anak-anak nikah umpama om tak apa jeng sobu, sekening nih kak nyaman orang Muhammad Hasan, Eki, waktu nih cekoi gom 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 gom, masih ngomrong ngom, kadang anak kak-anak, walaupun cekoi sobu, padahal setong bayi tak uh, apa jeng sobu teh kening nih ke kapan nah. eki napa nah, boleh nak kena laki nak kena laki makin kasa nak kena laki ibu <coughs> di nampun tuk jembatan kita ala eki eh uh, napanya mana sungai kasa icor ngak nikah icor enga bung jena. eki gula senapa aris temongkor ninjau jembatan kasa BTB ay -e, toron da bebe ke pa bebe sekresekan yang gulmi olar kresek kresek dalam eteng kubi di dalam ternyata banyak manusana ya Allah cong cong ayo keluar 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 semua ebi tong bi dalam manusana ternyata double soring masuk jembatan innalillahi Panjang bahan rohik. Kamu jam sekian ini, kok ada di sana? Tidur di sini kamu malam-malam. Iya bu, lemalam terdung bahan jembatan. Wah kaki kebunnya enrengin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. macam Beranak-anak, kana, melerenak kana, kapi etangkung pengasuh pesan antren. Tu aki belet dari Bapak Mutiara materi pernah kelar nyuwun amanat portu pesantren Said Muhammad Alawi Al Maliki Amin ya Rabbal alami ibu tu kento pada dua program ibu ki gula pacet nyuwun deka Bapak Mutiara ni kan supaya aja uh, mas kena sekater tentang ke Dito di karena gula tro uh, ingin menyampaikan tentang pesantren Al Maliki. Berarti ini pesantren Al-Maliki Kento sama Ken berada dua program unggulan. Program bahasa Arab juga program tahfidzul Quran. manabi Nabi, program bahasa Arab ni sami punya hafalan juga ngapalaki Alfia, ngapalaki imriti, ngapalaki Waraqat ben acer maca kitab juga. Se tahfidzul Quran, ngapalaki Al-Quran. Kedua-duanya ni ke sami saya Jadi kenapa aku lemak muka lembaga khusus bahasa Arab Karena ternyata Kau oning dekat Islam Sisa benda dekat itu Kau itu mau sekitab Saya bisa mau sekitab Kau itu ajar ilmu nahu ilmu suaraf Dan ini Manabi Nabi Om Paman nak Nak kanak pas tak ajar ilmu nahu ilmu suaraf Maka mustahil Bekal oning macam kitab Manabi Ampun tak oning macam kitab maka berarti tak kira uning Kenapa Islam si tepak. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sombr Islam nika kitab kuning. Maka e eh, compo e eh, pesantren koncer dibuka lembaga khusus tahfidzul Quran, eh lembaga khusus bahasa Arab, sopa jenak kana bisa mau kitab kuning, sopa jenak kana bisa memperdalami ilmu-ilmu eh, uh, -ilmu, wajib e kaule berngoreng Islam. Saya nomor dua lembaga khusus tahfidzul Quran. Lembaga khusus tahfidzul Quran, kenyaman tahfidzul Quran. Lah kau nak Al Quran? Alhamdulillah semakin ampun banyak anak anak siapa Al Quran? Eki, kak Dito prestasi. Si Dimin zaman almarhum kak Dito sobung saya si apal Quran. Paling banyak lembek hanya hafal Alfiah pun enggak enggak ada dulu. Ping, alhamdulillah ya. Dulu zamannya Buya itu gak ada anak-anak yang hafal Alfiah. Ya, saya ngafalin Alfiah itu ngelanjutin Alfiah itu ketika di diwajibkan di Pujon itu hafal Alfiah dan kita ngelanjutkan. Uh, saya sekelas itu sudah paling banyak hafalan Alfiahnya. Saya bareng Al Fakir ini ini ya, Talib ini Sekanjaan Talib baban siapa? Murtadha. Ini sakanjaan liin siapa? Mutiara sakanjaan. Hatib itu sakanjaan. Wa panjana babon sedini Kita orang paling kecil cocok-cocok melol Talib ini. Meler Talib ini. Walhasil eh, dulu tidak ada yang hafal Alfiah karena memang kurang diketatkan dulu. Guru Alviannya dulu Ustaz Sahih. Surah Kikir le gele para bina Ya, surah Atuka le gele. Tapi nyubit juga Ustaz Sahih dulu. Ya, hanya sekedar nyubit sama anak-anak. Para -anak. ikeku ya, para cek bitat saya marilah gitu. Ya, coba apa betek ke pereng, burung apa laki nak kan? Dan alhamdulillah kita di Pesantren Al Maliki sekarang mengalami beberapa perkembangan ya di antaranya ini sudah banyak hafizin dan ini barokah daripada keikhlasan keikhlasan daripada para pendiri para pembabat Mahat Asyid Muhammad Alawi Al-Maliki saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah makana lillah damah wa makana jadi yang karena Allah akan langgeng, akan abadi. Dan ini insya Allah kalau memang pesantren Al Maliki dibangun, dibina karena Allah, maka insya Allah ke depan akan terus bersambung, akan muncul hafidzin, hafizat yang lain, akan muncul ulama-ulama dari yang bahasa Arab ini, yang ahli nahu, ahli sorof, yang ahli bahasa Arab, yang ahli usul, ahli fikih, yang ahli ilmu hadis, yang ahli ilmu tafsir, amin. Ya Rabbal alamin. Berikutnya, saya ingin menyampaikan kepada kalian eh, ini teman-temannya Mutiara, utamanya yang Tahfizul Quran. Jadi segala sesuatu itu kalau akan eh, kita capai harus dengan bersusah payah. Saya sudah sering mengatakan kepada kalian harga sebuah kesuksesan itu adalah perjuangan ente kalian mau sukses tapi kalian nggak mau berjuang nonsen, nggak bakal kalian uh, dapat meraih cita-cita yang kalian dapat, harus berjuang ya silahkan kalian lihat teman-teman kalian yang sudah hafal Al-Quran mereka ya kuat jelas, mainnya ngobrolnya, ngerumpinya gosipnya lebih sedikit daripada yang lain monaipon duk perak main loloh Tu saya pernah ziarah malam-malam ke yang datang dari e, undangan saya ziarah ke makamnya Abu Yaqi Haji Abdul Mu'istir Midi. Ternyata di halaman madrasah itu ternyata ramai, geru suara soko nabi ini min sudur. Inna wa inna ilaihi. Jadi boleh kalian main tapi jangan sampai persentase mainnya kalian itu lebih banyak daripada belajarnya. Kalau belajarnya 100 eh, kalau belajarnya 70%, ya bolehlah. Mainnya 30%. Jangan dibalik. Mainnya 70%, belajarnya hanya 30%. Kemudian kalian yang tahfidzul Quran yang bahasa Arab, semakin kalian itu sering sibuk dengan apa yang tidak kalian cita-citakan, maka semakin jauh kalian akan menggapai cita-cita kalian. Contoh ya, kalian ingin menjadi Hafizatul Quran, maka seluruh kegiatan kalian itu harus sesuatu yang berkenaan dengan menghafalkan Al-Quran. Ya, baca-baca e, buku, misalnya buku yang memberi motivasi kalian untuk giat menghafal Al-Quran, berteman, bertemanlah dengan orang yang suka menghafal Al-Quran. Terus, sudah, kalian ingin menjadi Hafizatul Quran maka segala hidup, semua hidup kalian harus didedikasikan kepada sesuatu yang berkenaan dengan menghafalkan Al-Qur'an. Tawa ilmunahu, teru, tawa ilmu nahwu, tawa baca kitab koning, sudah segala kegiatan kalian itu ya kalian arahkan kepada sesuatu yang arah ke sana. Semakin kalian itu e, melakukan sesuatu yang tidak searah dengan cita-cita kalian maka semakin kalian itu akan jauh akan lama dalam menggapai apa yang kalian cita-citakan Matur sakalakong deka Bapak Mutiara sakalian ki si ampon esto kangkui undang boten kaula sakeluargaan juga sedaya cakancana Mutiara sebagian bening sedaya sebagian cakancana Mutiara mantermuka e, segala Apa yang beliau dedikasikan nanti untuk kita, mulai dari tempat dan hidangan, insya Allah diganti oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah dan insya Allah sempurnanya hafalan 30 juz daripada Ananda Mutiara ini menjadi keberkahan bagi keluarga besar Bapak Mutiara. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kalau kalian sampai hari ini, malam ini dan uh, setelah ini kembali ke pondok, besok saya balik lagi ke sini. karena besok masih ada wali matul urus di sini jadi kunjungan di sini dua kali saya Alhamdulillah uh, mantermu uh, ke semakin bila lakuna tak ada ni kan entar nak ada berak kula kiong tak nak bagi ya kan saya kira demikian yang ingin saya sampaikan ini namanya Ma'uizatul hasanah yang ngalor ngidul tapi meskipun ngalor ngitul, mudah-mudahan manfaat dan barakah. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Oh, selawat.